Kepala Kementerian Agama Kota Kendari Haji Muhammad Lalanjaya menyalurkan 113 paket bahan pokok kepada siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendari Senin 25 Maret 2024. Penyaluran paket bahan pokok diterima langsung oleh Kepala Min 1 Kendari Kuat Mujabah. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada siswa penerima. Seluruh paket bahan pokok tersebut diprioritaskan bagi siswa korban banjir, khususnya di wilayah Kampung Salo, Kendari Cadi, Jalan Lasolo, dan sekitarnya. Kepala Min 1 Kendari Kuat Mujabah mengatakan, penerima bantuan berdasarkan data siswa yang menjadi korban banjir di semua kelas. Siswa yang berdampak banjir, data ini saya dapat dari setiap wali kelas untuk mendata siapa-siapa saja siswa kita yang kena terdampak banjir. Jumlahnya nggak seberapa, tapi ini sebagai wujud perhatian kami, peduli kami terhadap siswa-siswa kami di Min 1 Kendari. Untuk Kementerian Agama Kota Kendari, momen berbagi bertajuk Festival Ramadan 2024 menyalurkan 650 paket bahan pokok di sekolah madrasah, Raudatul Atfal, dan masyarakat yang membutuhkan. Kemenak bersyukur paket bantuan yang disalurkan melebihi target. Telah diluncurkan pada tanggal 22 Maret 2024 kemarin, di mana salah satu kegiatannya adalah membagi paket Ramadan berupa bahan makanan pokok untuk dibagikan pada yang terhadap. Jumlahnya, Pak? Jumlahnya untuk Kota Kendari, alhamdulillah terkumpul kemarin 654. Sementara kemarin yang ditargetkan hanya 500, tetapi bisa terkumpul 654. Kegiatan berbagi Kementerian Agama ini tidak lepas dari partisipasi ASN lingkup Kementerian Agama yang turut menyumbangkan sebagian rezeki di bulan puasa. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.